Azabnya kaum munafikin lebih dahsyat berbandingkan kaum musyrikin. Disebabkan kaum musyrikin menzahirkan kekufurannya. Adapun kaum munafikin menyembunyikan kekufuran itu pun satu silap, menunjukkan keislaman silap yang kedua, salah yang kedua. Maka hukumannya pun juga lebih berat berbandingkan kepada kaum kafirin. Illa alladzina tabu. Adakah mereka itu akan berada di neraka yang paling dalam, lebih dahsyat berbandingkan kepada kaum musyrikin ataupun kaum kafirin? Semuanya Allah mengecualikan kepada mereka yang bertaubat. Illa alladzina tabu, kecuali orang-orang munafik yang bertaubat. Wa aslahu, dan memperbaiki silapnya. Wa tasamu billah, dan berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlas, mengikhlaskan agamanya, niatnya, keyakinannya karena Allah subhanahu wa ta'ala.